Halo semua, selamat datang di channel saya, di channel Doyar Haryadi Simanjuntak. Kembali lagi bersama saya. Kemarin saya upload video dan ternyata salah satu teman kita, Gloria Maranata, mengkritik bahwasanya videonya terlalu pendek ya, sisanya gelap semua. Jadi, terima kasih untuk dia, untuk Gloria ya, yang sudah mengkritik video saya. Nah, sekarang saya ulangi lagi, di depan kalian tuh ada transceiver, dua transceiver ya. Mereka bisa memancarkan menerima satu sama lain. Dan juga di sini ada baterai. Ini adalah baterai handphone. Di sini sudah saya tunjukkan bagaimana cara membuatnya ya. Cek di video sebelumnya. Nah, lalu satu lagi baterai lipo. Ini. Dan satu lagi yang ini. Ini adalah modul NRF yang menggunakan antena yang menurut saya jangkauannya jauh lebih baik dari NRF biasa ya. 2,4 GHz wireless modul. Ini boleh cek nanti di Amazon atau di online lainnya ya, ini mereknya. AS01 MLD 1 DPS 100 mW ya kekuatannya. Oke, kembali lagi sama ininya. Nah, jadi kira-kira begini. Nah, ini adalah transceiver yang pertama. Dia bisa memancarkan, bisa menerima ya, makanya disebut dia transceiver. Transceiver itu kepanjangan dari transmitter dan receiver ya. Nah, ini modulnya NRF, NRF 24L01 seperti biasa. Ini enggak heran kalian ya, sudah pernah lihat. Ini inputnya 4 push button. Ini pengontrolnya Arduino Nano dan layar LCD 16x2. Nah, ini apa yang kita bilang ya, jalur untuk sumber tegangan. Ini untuk mengutip nanti kalau misalkan menggunakan IEC atau servo atau sinyal-sinyal lainnya. Nah, ini adalah tegangan regulator, bukan tegangan regulator sih, buck converter ya. Dimana buck converter ini tugasnya adalah untuk mengubah yang masuk nanti, yang ini 7,4 menjadi 3,4 volt. Nah, ada yang unik di sini. Saya menggunakan 3,4 sekian volt untuk mensuplai ini. Nah, kenapa? Karena satu lagi yang perlu kalian catat, NRF 24L01 ini bisa mensuplai 3,3 sampai 3,6. Jadi 3,4 masih oke. Nah, karena saya menggunakan program maksimum untuk ininya, settingan maksimum untuk NRF-nya dan juga kecepatannya 2 MB per second butuh tegangan besar. Jadi saya naikkan menjadi 3,4 plus kapasitor. Tanpa ini pun sebenarnya bisa. Oke. Okay? Nah, ini input, ini pemproses, ini output. Power rail-nya ini atau jalur tegangannya ini terpisah dengan ini ya. Jadi ini yang masuk 7,4, ini yang masuk adalah 3,4. Sementara ini tegangannya diambil dari sini, 5 volt. Oke. Nah, ini jalur belakangnya. Oke, kita singkirkan dulu nih. Yang satu lagi saya ini dulu. Nanti kalau ada suara-suara ribut, itu anak saya di sampingnya. Namanya Alisa. Oke, yang ini sekarang ada transceiver yang satunya. Ini adalah inputnya dan 3 buah push button. Yang ini tidak dipakai karena saya sudah kehabisan pin Arduino. Jadi 3 tambah 1, 4. 4 input. Outputnya yang ini. Konsepnya sama, ini adalah power rail atau jalur tegangan. Yang ini yang bisa diambil nanti untuk ISC dan seterusnya. Ini juga saya setting 3,4 volt untuk mensuplai yang ini. Nah, kenapa saya tunjukkan yang MLD yang ini? Ini adalah long range ya. Ini bisa saya tukar nanti. Ini rencananya saya mau tes berapa jauh kalau hanya menggunakan dua buah seperti ini dan menggunakan ini salah satunya. Ini satu aja udah cukup teman-teman. Ini karena ini sama. Ya. Jadi ini saling kalau saya copot ini berkomunikasi, nanti saya tunjukkan. Oke, sekarang saya hidupkan dulu. Saya colokkan baterainya. Positif ke positif. Negatif ke negatif. Mudah-mudahan nampak. Nah, di sini saya buat sinyalnya hilang. Sinyal hilang dan bertukar-tukar ya.
Artinya transceiver yang satu belum saya hidupin. Ntar saya hidupkan dulu yang ini. Positif ke negatif, negatif ke positif. Oke, sekarang sudah hidup. Sinyal hilang tadi sudah berubah ya. Nah, ini. Ini data yang dikutipnya. Nah, sekarang saya tes. Sinyal hilang enggak? Berapa sinyalnya hilang nih katanya? Nah, oke. Okay. Sudah. Ini enggak nampak ya layarnya, supaya nampak saya gini kan aja. Ribut dulu nak ya. Jangan ribut ya nak. Habis, ya habis-habis lah. Oke. Nah, yang ini saya putar dulu. Lihat perubahan di layar. Opla. Tuh. Ini sementara ini saya setting yang lemah ya, yang low ya. Dengan kecepatannya 250 kilobyte per second. Nah, makanya dia muncul tenggelam. Oke. Lumayan responnya ya. Woi, sinyalnya hilang lagi. Nah, sementara yang ini. Oh, coba sekali dua ya. Nah, tangan saya nggak cukup panjang ya. Ini nampak tidak ini? Oke. Nih, kalau saya putar nih. Kalau bersamaan bisa, cuman saya tangan saya cuma dua. Nggak bisa sekali dua ya. Atau gini aja deh. Coba yang ini nampak tidak? Ini yang sebelah kiri ini. Oke, okay, mudah-mudahan nampak lah, kira-kira begitu komunikasi dua arahnya ya teman-teman. Nah, di sini ada handphone, baterai handphone. Ini ada baterai handphone. Saya sudah tunjukkan bagaimana cara buatnya, cek nanti di videonya ya. Karena ini rangkaian seri. Jadi butuh penanganan khusus, dan juga ini adalah lithium ion, agak berbahaya. Dan perlu kalian tonton jika kalian ingin membuat sumber tegangan cadangan seperti ini. 7,4 volt dengan daya, bukan daya sih. Ya daya ya. 2000 miliampere hour tadi. Jadi dia punya 3, bisa di charger menggunakan lipo charger dengan balancer. Coba cek aja nanti deh. Oke, okay, nah yang ini, sementara yang ini. Nah, ini saya tukar dulu. Saya cabut dulu baterainya. Ini saya cabut. NRF-nya, saya tukar dengan modul yang satu. Cuma tuh sinyalnya hilang. Ya jelaslah hilang, kita cabut ya. Oke, okay, sekarang sudah saya pasang. Nggak muat di sini. Tempat yang satu aja. Ini saya cabut, saya ganti modulnya, cuma ini yang muat maksudnya settingan tempatnya ya. Saya pasang antenanya. Ini ada antenanya di sini teman-teman. Ini namanya dia long range ya, jadi dia punya antena. Pak tidak. Oke, sekarang saya hidupkan. Ya, kenapa dia sinyalnya hilang muncul tenggelam? Karena saya setting dia yang di low 250 kilobyte per second ya. Kalau mau nanti lihat yang apanya, nanti saya program lagi deh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan berguna untuk kalian semua. Dan jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.